Saudara, guna pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Simelu, Satbinmas Polres Simelu mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Simelu untuk tidak mudik. Diharapkan sosialisasi untuk tidak mudik ini dapat dipahami oleh warga guna pencegahan penyebaran COVID-19. Guna pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayah Kabupaten Simelu, Satbimas Polres Simelu terus memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Simelu. Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan cara patroli roda 4. Dinas Satbimas Polres Simelu menggunakan toa pengeras suara agar tidak melakukan mudik atau pulang kampung, serta tetap mengedepankan jaga jarak, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga kebersihan lingkungan, dan tetap memakai masker. Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo melalui Kanit Bim Tipmas Bribka Ansari mengatakan, dengan memberikan himbauan tersebut, masyarakat dapat memahami bahaya serta dampak dari virus COVID-19 ini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menyayangi keluarga, orang tua, saudara maupun masyarakat sekitar agar tidak tertular COVID-19 dengan tidak mudik dan tetap tinggal di rumah, sehingga masyarakat tidak menjadi penular atau tertular virus tersebut. Menunda bepergian, ikuti anjuran pemerintah menjadi langkah hentikan penyebaran COVID-19. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.